saya tak fikir masalah pendapatan ataupun bayaran menjadi punca kepada kemerosotan. Tetapi mungkin dari segi teknik, strategi, benda-benda baru yang perlu dihasilkan, kesungguhan dari kalangan pemain sendiri, daripada tim, daripada pegawai yang perlu di-overhaul untuk memperbaiki prestasi masa inilah. Dan saya pun dah diberi oleh pihak KDAFC apa yang telah mereka buat dan mereka telah buat mengadakan pertemuan. Saya harap pengalaman beraksi di AFC hingga ke peringkat skuad itu akan membantu sedikit banyak pasukan Kedah untuk prestasi lebih baik dalam Liga Super dan Piala Malaysia.